makanan Belanda. Enak coy. Mantap. Wow, indah ya bro. Kayak gunung ini kayak. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Kelut. Eh? Kok kelut sih? Oke sob, kita masih cari jalan ya. Hutannya sudah bingung. Jalannya nggak sama. Kayak gini. Ya Gunung Taji ya. Sampailah kita. Oke, selamat pagi, masih di Zidat MTB Channel. Yogi Kues ke hutan lagi. Kita udah lewat tanjakan tadi. Lumayan. Sangat indah sekali pemandangan hari ini. Oke, lanjut terus. Cus. Oke, sobat Kues, kita mau menuju ke ini ya. Hutan-hutan yang jarang dilalui ini. Oke. Ikuti terus pertunjukan kali ini. Cis, gas lagi yuk, gas lagi yuk. Agak naik sedikit, bro. Asik rek hutannya rek. Oh, lahannya sudah dibuka nih buat tanaman apa ini, jagung. Argo? Adro bisnis. Oke. Oke, guys. Bingung. Jalannya enggak sama dari 2 tahun yang lalu. Sudah banyak tanaman itu apa? Jagung. Jagung. Argo. Argo bisnis. Tebu. Tebu. Ya, hutannya ditebangi semua ini. Semoga tidak terjadi banyak banjir. Kasihan ini. Oke sob, kita masih cari jalan ya. Kalau dulu kita hafal masih hutannya masih lebat, ini kita kembali lagi. Hutannya sekarang sudah. Ini dulu hutan ya, mas ya. Sebelah ini dulu, ini hutan ini, cukup lebat. Sekarang sudah jadi tanduran, ini tebu. Allah, kita kehilangan arah. Kita coba cari lagi. Wah, sebegitu luasnya bro, hutan kita. Ini Gunung Taji ya, yang sering di konten sebelumnya. Tuh, seluas itu. Ini dulu enak jalannya ini. Sekarang kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Semoga hutan tetap terlindungi. Ekstrim bro. Sampailah kita. Bebas. Oke. Dah ketemu perkampungan. Alhamdulillah. Sementara kita ngopi dulu di sini. Tetap di eksplor hutan gunung apa ter hutan gunung apa semalam saya bu apa mas kok ngecas apa numpak mudrang mantrin. Tadi kita dari sana ya
naiknya terus. Dia ya tower ya, Bang. Gak kelihatan ya. Gak kelihatan di tower situ. Oh, itu tower ya. Mentok. Terus kita putar ke sana sampai turun naik bukit yang dulu tadi. Terus sampai ke sini. Kertasongo-songo. Sing tukang gegeis terus. Tukang gegeis terus lah sepedaan. Gimana Mas? Hutanik. Tanjakan paling enggak berat. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Enggak apa-apa. Kalau enggak mama enggak boleh enggak mama. Harus enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kalau enggak mama enggak boleh. Ini sini. Enggak ada duit. Enaknya. Ini dicelup no. Kita nikmati indahnya gunung, indahnya batu kopi. Itu apa Mas? Pura sak kene nggae kopi kae tak. Ngono ya. Kopi. Aku ngene mesti ngawet ngene. Anto, nek kok entok kok ngono lho. Milih nasi bebek. Tukang panggilan saja. Ini servis kita, ya guys ya. Ini servis andalan kita ini. Panggilan sekarang dia. Proyeknya tambah akeh ya. Teman-teman semua yang di YouTube bisa calling nih nanti, calling. Nomor ada di bawah ya. Iya. Okay. Di bawah kursi. Namanya siapa Mas? Namanya Mas. Om siapa Mas? Om Pentil. Kancane Pentil Munyir. Oke sobat, kita lagi istirahat nih. Sambil bikin kopi di sekitaran ke Gunung Tasi ya, Darlekong. Kita mau tanya ke teman-teman, sekarang kan pada malas sepedaan, nggak tahu ada apa teman-teman yang lain pada malas sepeda. Coba kita tanya alasan. Mas, saiki Caca kok alasan sepeda kenapa Mas? Mungkin juga repot Mas. Repot. Kira-kira buat 3 bucu nih? Enggak, repot. Loro repot. Repot bingung arep golek kerepotan deh. Habis tanjakan tuh full. Gede. Kalau minum roti, kalau makan roti harus pakai gorengan. Biar enggak sereten. Wow. Indah ya, Bro. Belanda. Di atas Gunung Kerikil. Kayak gunung ini kayak. Gunung Semeru. Klot. Hah? Kok klot sih? Klot kono rek. Kak kater dia. Si. Ya mana kata apa ya? Apa ya? Gunung Kelut, Gunung Arjuna. Gunung Putrawali ya, Nek? Putrawali kan gunung kan. Wow, keren. Jejeri Gunung Kelut. Gunung Arjuna terus dikit tulik gunung. Oke, Yes, lumayan guys, anjakannya stream. Ini habis bakar-bakar ini tadi malam anak-anak. Pakai canggul. Oke, kita incipi gorengan rotinya, makanan Belanda. Makan roti. Oke. Ekstrim tanjakane, mangane kudu akeh. Enak, Mas. Enak, coy. Roti leng. Ah, diwareki. Mantap. Tak lu kancok pas untu ki. Untune gaya. Enak.